Orang tak sembahyang ni orang tak bersyukur. Dan yang kedua, wanhar, dan sembelihlah olehmu akan korban. Maknanya salah satu cara nak syukur nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, yang pertama salat, yang kedua sembelih korban, untuk menyatakan kesyukuran kita terhadap nikmat yang banyak. Maka kita pun salat, alhamdulillah ramai di kalangan kita salat. Dan satu lagi kita sembelih binatang korban. Dan Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan Allah Ta'ala sebut, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad merupakan orang yang terputus daripada rahmat Allah. Okey, ayat ni menyatakan kepada kita kena korban. Jadi ulama, alim ulama kita, para ahli fiqah mengeluarkan hukum korban, ada yang menyatakan sunat muakkad dan ada yang menyatakan wajib. Antara ulama, mazhab yang mengatakan wajib ialah mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah dia kata wajib. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Mereka mengatakan wajib kerana ada dalil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu sa'atun fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang ada kelapangan rezeki tapi dia tak berkorban, maka jangan dia dekati tempat solat kami. Kita solat musalla ni maksudnya tempat solat Aidil Adha. Tapi kalau ada orang tak korban, jangan dekati. Maknanya satu amaran yang amat-amat keras. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan korban itu wajib. Tetapi Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan ada satu hadis lagi. Nabi kata, wa arada ahadukum ayyudhiya. Dan kalau adalah siapa-siapa yang nak korban. Bila ada perkataan kalau ada siapa-siapa nak korban, maknanya tak korban pun tak apa. So dia gabung dua hadis ni, maka dia bagi pandangan bahawasanya korban itu sunat muakkad. Tapi sunat muakkad tu pun sunat yang amat-amat dituntut. Sehingga dalam kitab Bughyah Al-Mustarshidin, dia bawa satu hukum, dia mengatakan wa yakfi fil udhiyati iraqatud dam walau min dajajatin aw auzin wa hadha madhhab ibn Abbas wa kana shaykhuna ya'muru al faqir bi taqlidihi. Maksudnya dan sudah cukup dan memadai dikatakan korban itu dengan mengalirkan darah. Maknanya kalau nak kata korban tu apa, korban ialah sembelih, walau min dajajatin, walaupun dia sembelih ayam betina atau dia sembelih angsa. Ini pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pula berpandangan kalau sembelih ayam pun dah jadi korban lah. Sembelih angsa pun dah jadi korban lah. Itu mazhab ataupun pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata sah korban dengan ayam dan sah korban dengan angsa. Tetapi dalam jumhur ulama kata tak sah, sebab Quran kata bahimatul an'am, kena binatang ternak yang empat kaki. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kitab Bughyah Al-Mustarshidin kata, dan disunatkan, digalakkan kepada orang-orang yang miskin untuk ikut pandangan ini, sembelih ayam juga untuk korban. Sah ke tak korban? Korban tak sah. Korban dalam mazhab Syafi'i tidak sah kecuali dengan lembu, kambing. Tetapi kalau dia fakir sangat, dia miskin sangat, kena korban juga. Korban macam mana? Ambil ayam sembelih. Sah tak korban? Tak sah. Tapi pegang pandangan Ibnu Abbas sebentar kerana nak korban juga. Untuk apa? Untuk sama-sama meraikan raya. Walaupun korban tu tak sah, tapi kerana nak ambil sempena orang lain korban, kita pun nak korban juga. Harap-harapnya dapat pahala. So kalau miskin sangat, ambil ayam sembelih. Waktu sembelih tu ingatlah pada Allah, ya Allah, aku tahu korban dengan ayam ni tak sah, tetapi aku miskin sangat,
aku tak ada duit nak korban. Aku mampu RM30 je ayam seekor ni, RM20 je ayam seekor ni. Ha, aku nak sembelih. Aku nak sembelih kerana apa? Aku nak ambil sunnah Nabi Ibrahim, sanggup sembelih anak dia. Orang kaya sanggup berhabis duit ribu-ribu untuk seekor unta, sanggup berhabis RM1,000 untuk seekor kambing, sanggup berhabis RM750 untuk satu bahagian. Tapi aku tak mampu, aku miskin, ya Allah, tolonglah tulis pahala pada aku, aku nak korban juga, tapi ayam je aku mampu. Lepas tu sembelihlah ayam. Ha, insyaAllah malaikat tulis pahala. Tapi malaikat tengok juga, ada astro ke tak ada astro. Kalau ada astro, malaikat kata, ha, ni menipu punya orang, bukan miskin sangat. Astro RM60 sebulan dia boleh bayar, eh sembelih ayam, penipu punya orang. Ha, jadi tuan-puan yang ada depan saya ni bukan taraf ayam ni, taraf unta lagi ni. Ha, taraf unta, taraf kambing, taraf tak ada lah taraf ayam. Jadi saya nak cerita apa? Bukan saya nak suruh tuan-puan korban dengan ayam, tak. Saya nak cerita betapa ulama kita mengambil berat tuntutan ini. Sampai kalau kau tak mampu pun, kau kena sembelih juga, walaupun ayam. Tu nak bagi tahu beratnya tuntutan. Walaupun hukumnya taklah sampai wajib, tapi hukumnya sunat muakkad, amat-amat dituntut. Untuk apa? Untuk menyatakan syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama saya nak sebut. Yang kedua, yang kedua kita nak cerita tentang Raya Aidil Adha. Raya Aidil Adha adalah satu perayaan yang sebenarnya pada hakikatnya lebih besar daripada Aidil Fitri. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok Aidil Adha ni, haram kita puasa start 10, 11, 12, 13. 4 hari haram puasa. 10, 11, 12, 13. 4 hari. Adapun Aidil Fitri, haram puasa sehari je, satu Syawal, dua Syawal, puasa sunat dah. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir. Untuk menyatakan kita ni beraya, disunatkan kita takbir Aidil Fitri mula subuh 9 Zulhijjah. Hari Arafah tu takbir dah. So dah sembahyang subuh hari Arafah, iaitu 9 hari bulan tu, dah takbir raya dah. Dan takbir raya itu berkekalan sampai 9, 10, 11, 12, 13. 13 iaitu pada waktu asar, selepas solat asar, 13 hari bulan Zulhijjah. Mana berapa hari? 5 hari takbir. Dan disunatkan takbir pada setiap kali lepas solat, walaupun solat jenazah. Semayang jenazah pun kena takbir lagi. Maknanya kalau ada orang meninggal waktu tu, imam takbir lepas semayang jenazah. Ha, jangan pula anak dia kata imam ni sibuk nak beraya, bapak aku mati. Jangan. Itu tanda orang tu tak datang kuliah. Ha, maknanya sunat lagi. Betapa besarnya semayang apa nama hari raya Aidil Adha ni. Tapi kita kat Malaysia ni, kita tengok mana lebih besar. Ha, kita sambut raya, mana lebih besar? Ha, ngaku je lah. Mana lebih besar? Jawabnya besar Aidil Fitri. Sampai puasa 6 pun tak sempat. Sampai tak sempat puasa 6. Kenapa? Kerana besarkan Aidil Fitri. Tapi hakikat sebenarnya dalam agama yang perlu kita raya sungguh-sungguh adalah Aidil Adha. Ha, ini yang sebenarnya dalam syariat kita. Kemudian dalam Aidil Adha, dalam Aidil Adha ni dia ada sejarah dia. Apa sejarah Aidil Adha? Yang saya nak sebut yang ketiga, sejarah Aidil Adha ialah sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup sembelih anak dia, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia tak ada anak, tidak dikurniakan oleh Allah akan anak, maka dia doa. Dia doa. Sebab tu siapa-siapa yang nak anak, tak ada anak, kita doa dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan kepada daku anak-anak yang soleh. Nak anak soleh. Baik. Bila Nabi Ibrahim doa nak anak soleh, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan tak dapat anak, kahwin dengan Sarah. Sarah ni perempuan cantik, sehingga ada raja yang berkenan.
Dalam hadis ada cerita, ada raja yang berkenan, tapi Allah Ta'ala jaga Sarah ni sehingga tidak boleh diganggu oleh raja. Raja pegang, nak pegang Sarah, kemudian dia rasa macam kena apa nama, kena karen lah, senang tak dapat kacau. Kerana Sarah dia baca satu doa, doa tentang macam mana, bagaimana dia nak menghindari daripada kejahatan orang-orang jahat, tidak dicabul, tidak dibuat benda jahat. Dan doa ni patutnya diamalkan oleh orang perempuan zaman sekarang, yang apa nama, yang kena rogol, kena cabul dan sebagainya, kena amal doa ni, insya-Allah tidak akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gangguan. Baik. Tapi takdir Allah Taala dia cantik ke, kalau Allah tak nak bagi anak, walaupun isteri Nabi tak dapat anak ni. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir kata, Sarah cakap dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna Allah qad haramanil walad." Sesungguhnya Allah Taala telah sekat aku daripada boleh bagi anak kepada kamu wahai Ibrahim. "Fadkhul." Maka kahwinlah dan gaulilah apa nama hamba kita, iaitu Hajar. Lepas tu barulah Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Jadi kaedah pertama sunnahnya, selain daripada doa anak, kalau tak dapat juga, kena kahwin seorang lagi. Tak, ini betul lah. Jangan marah orang belakang, itu memang macam tu. Itu bila dia tak boleh kahwin, bila Sarah tak boleh anak, Sarah tak boleh anak, apa usaha Nabi Ibrahim? Doa. Ya, doa. Selain doa, akhir sekali dia suruh kahwin dengan Hajar. Kahwinlah dengan Hajar. Maka orang perempuan jawab, "Ustaz, dia kahwin dengan Hajar pun atas apa nama, tawaran Sarah." Maknanya kami nak suruh dia kahwin juga, tapi kami tak tawar, tak boleh kahwin lagi. Pandai juga dia cari dalil itu. Sebab orang perempuan pun belajar juga tak? Baik. Jadi bila dia kahwin dengan Hajar, Allah Ta'ala kurniakan kepada Hajar anak. Anak nama dia Ismail. Waktu tu Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Tua dah lah 86. Tuan pun boleh bayangkan. Orang tua bila dapat anak, dia sayang lain macam. Dia macam seorang apa nama, seorang datuk sayang cucu. Dia sayang sungguh. Dibandingkan dengan bapa. Baik. Waktu sayang ni lah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Apabila Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah sampai umur boleh bantu Nabi Ibrahim. Ulama kata umur 13 lebih kurang, 12 13 gitulah. Baik. Allah uji untuk Nabi Ibrahim menyembelih anak dia. Allah Taala berfirman, bagaimana Allah Taala bagi arahan ini melalui mimpi. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anak dia. Dan mimpi Nabi ini dalam hadis Nabi, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. So kalau dia mimpi sembelih anak, maka itu arahan Allah, wahyu suruh sembelih anak. Kalau kita pula mimpi suruh sembelih anak, jangan sembelih. Mimpi kita bukan wahyu, mimpi kita mengarut. Baik. Mimpi Nabi ni wahyu. Bila Nabi Ibrahim mimpi, dia pun cakaplah dengan anak dia, "Ya bunayya," wahai anak kesayanganku. Di dalam bahasa Arab ni, ibnun maksud dia anak. Ibnun maksud dia anak. Tapi kalau bunai, maksud dia anak kesayangan. Dia guna, dia panggil guna sirah tasghir. Tasghir litarahum, untuk kata sayang. So dia guna, dia tak kata "ya ibni." "Ya ibni" maksud dia wahai anakku. Tapi dia kata "ya bunayya," wahai anak kesayanganku. "Inni ara fil manam," sesungguhnya aku telah mimpi. "Anni azbahuka," aku sembelih kamu. "Fanzur madza tara," apa pandangan kamu? Jawab Nabi Ismail, "Qala ya abatif al ma tu'mar," wahai abahku, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. "Satajiduni insya'allahu minas sabirin," kamu akan dapati aku ni insya'Allah dari kalangan orang-orang yang sabar.
Ayat ni nak ajar kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim AS bercakap dengan anaknya untuk sama-sama berkongsi ketaatan kepada Allah. Sebab tu dia beritahu anak dia nak sembelih kamu, nak kongsi taat. Dan anak dia memang taat sungguh. Bila Allah suruh, buat. Jadi pengajaran kepada kita, kita pun kena berkongsi ketaatan dengan anak-anak kita. Kalau kita boleh taat perintah Allah datang masjid, kita nak kongsi. Kena ajak anak datang masjid juga. Kalau kita boleh kongsi ketaatan datang kuliah, kena ajak anak-anak kita datang kuliah juga. Ini kita tengok mana-mana masjid. Mana-mana masjid yang ramainya, golongan-golongan yang dah berusia. Adapun anak-anak, tak ramai. Saya pernah pergi ceramah maulid di sebuah tempat. Di sebuah tempat, saya tengok orang yang dah pencing berlaku. Ramai, tapi orang dah berusia. Saya kata apa? Saya kata kalau saya nak cari menantu, susah orang kampung sini. Saya kata. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman. Kalau kau tengok ada orang lelaki yang berulang alik ke masjid, maka kau kena bersaksi orang lelaki tersebut adalah orang beriman. Jadi saya kata, nak cam orang tu beriman, tengok dia datang masjid ke tak. Kalau jenis datang masjid, insyaAllah dia orang beriman. Jadi saya ni ada 3 orang anak perempuan. Saya akan pastikan insyaAllah saya akan kahwinkan anak saya dengan orang beriman. Jadi kalau saya mari kampung ni, saya tengok orang beriman kat kampung ni, yang datang masjid, semuanya orang pencin-pencin. Jawabnya menantu saya bakal lebih tua daripada saya. Kenapa? Kerana saya percaya orang beriman. Kenapa? Kerana saya kata pakcik-pakcik ni tak bawa anak datang sekali ke masjid. Patut bawa lah. Bila bawa, maknanya mereka tu pun diajar untuk sama-sama taat kepada Allah. Senang saya nak cari menantu. Ini tengok-tengok yang dah berusia berlaku. Dalam satu forum saya bercakap gitu, ada seorang ustaz jawab, ustaz nak cari menantu kat sini payah sebab tak ada kanak-kanak, nak cari bapa mertua senang sebab bapa mertua beriman datang, tapi dia tak bawa anak dia. Oleh kerana tu nak cerita apa? Nak cerita kita kena kongsi ketaatan tu daripada ayat ni. Yang kedua, bila dah dua-dua dah serah diri pada Allah sebab Allah suruh, kena buatlah walau apa pun. Bila Allah suruh, maka kena buat. Baik. Maka dibawalah Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim akan Ismail untuk sembelih. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat, falamma aslama, bila mana kedua-dua dah menyerah diri kepada Allah, watallahu liljabin, dan dia letak Nabi Ismail untuk sembelih. Bila letak Nabi Ismail untuk sembelih, Nabi Ismail alaihi salam disebut dalam kitab Zadul Masir karangan Ibnu Jauzi. Kita tafsir. Ibnu Jauzi bawa kisah dialog Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ketika nak sembelih. Nabi Ismail kata apa? Ya abati, wahai abahku. Ushdud ribati, ikat aku ni kuat-kuat. Hatta la attariba, supaya aku ni tak menggelupu. Abah, nak sembelih ni besar abah. Tolong ikat saya kuat-kuat, supaya saya tidak menggelupu, supaya saya tidak menyusahkan ayah. Waqfuf anni thiyabak hatta la yantadhiha min dami syai'a fayantaqisa ujuri wa tarahu ummi fatahzan. Kemudian abah jaga baju abah. Waktu semelih ni janganlah darah tu merecik kena baju abah. Sebab saya bimbang, takut-takut darah bila kena baju abah, pahala saya jadi kurang. Kenapa pahala kurang? Kerana saya telah menajiskan baju abah. Dan saya bimbang, takut darah tu bila merecik baju abah, abah balik rumah, mak tengok, nanti mak sedih. Wa asri' marrasikin ala halqi liyakuna ahwana lil mauti alayya. Dan abah, waktu sembelih tu sembelih cepat sikit, supaya saya dapat ringan sikit nak menghadapi sakitnya mati. Wa idza ataita ummi, dan ayah, kalau balik sekarang jumpa mak, fa aqri' alaiha salam, tolong sampaikan salam anak anda kepada mak. Wa qul laha, dan katakan kepada mak, isbiri, sabarlah wahai ibu.
ala amrillah, sebab ini adalah arahan Allah. Seorang anak umur 13, tuan-puan, dia cakap gitu ke ayah dia. Apa Nabi Ibrahim buat? Fa akhadha Ibrahim yuqabbiluhu wa yabki wa yaqul. Maka Nabi Ibrahim pun pegang anak dia, dia pun kucuk anak dia sambil Nabi Ibrahim menangis. Dan Nabi Ibrahim berkata, ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik pembantuku, wahai anakku, untuk aku taat perintah Allah. Waktu itulah Nabi Ibrahim teringat doa dia. Kan Nabi Ibrahim doa, ya Allah, aku nak anak soleh. Memang Allah bagi sungguh. Sehingga nak sembelih pun dia lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi taat walau nak disembelih. Jadi Nabi Ibrahim merasakan kemakbulan dan kemustajab. Mustajabnya doa dia nak dapat anak soleh. Dan ayat dialog ini menerangkan kepada kita, anak soleh yang benar-benar soleh ialah anak yang yang boleh membantu ayah dan ibunya taat perintah Allah. Ayah dan ibunya nak buat perintah Allah, anak soleh ni dia boleh bantu. Ayah dan ibu dia tak ada duit nak pergi Mekah, dia boleh bantu. Bagi duit, hantar ayah dia pergi Mekah. Itu tanda anak soleh. Ayah dan ibu dia sakit, susah nak berwuduk, nak semayang, anak dia boleh tolong wudukkan anak ayah dia, tolong wudukkan ibu dia. Ibu dia susah nak semayang, sakit tu, sakit ni, okey, anak dia boleh tayammumkan ibu dia. Maknanya anak dia bantu ibu dan bapa dia untuk taat perintah Allah. Itu tanda anak soleh. Dan saya berpesan kepada diri saya dan tuan-puan sekalian, kita ni mungkin tak lama lagi, mungkin takdir Allah Ta'ala, kita ni akan tua tau. Bila tua mungkin kita sakit. Siapa yang akan bantu kita untuk taat perintah Allah, nak tolong semayang, nak tolong ambil wuduk? Pengalaman saya lah, saya dah pernah masuk ICU, mujur umur panjang je. Waktu duduk kat ICU tu susah kita nak berwuduk kan. Waktu duduk ICU tu, ada satu kali tu waktu duduk ICU, isteri saya, saya minta dia tolong wudukkan, nak semayang subuh, nak semayang apa, minta tolong dia wudukkan. Bila dekat dengan apa nama, dekat dengan subuh, saya tengok dia penat sangat. Malam lepas isyak, tengok dia penat sangat, kesian. Saya pun panggil nurse. Nurse, saya kata, awak boleh tolong wudukkan saya tak subuh esok? Untuk subuh esok, boleh tak awak tolong wudukkan saya? Dia kata boleh. Kalau boleh, saya nak suruh isteri saya balik biar dia berehat, kesian kat dia. Jadi nurse kata boleh. Jadi subuhnya saya pun panggil nurse. Panggil nurse, nurse pun pakailah sarung tangan, ambil lah apa nama spray, spray muka saya, sapu untuk kita ambil wuduk. Saya duduk fikir, nasib baiklah ada nurse. Tapi kalau lah aku duduk kat rumah, kalau isteri aku tak ada, mesti anak aku kena buat. Kalau tak, siapa lagi? Dan anak yang soleh ialah anak yang boleh bantu ayah dia nak taat perintah Allah. Waktu ayah dia sakit itulah, waktu ayah dia akhir-akhir hayat, siapa nak bantu kalau bukan anak-anak? Saya cakap dengan nurse tu, orang semayang, oh ramai tak semayang dalam ICU Ustaz, ramai tak semayang, sedangkan waktu tu nak mati dia tu, dalam ICU nak mati dia tu, tapi tak semayang. Ramai tak semayang, mungkin kerana anak-anak tak tahu nak bantu ayahnya lah macam mana. Sebab itulah kena bagi ilmu kepada anak-anak, supaya anak-anak boleh wudukkan, boleh apa nama bantu ayah dia untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya waktu almarhum ayah saya sakit, beliau meninggal 21 hari bulan Zulhijjah. 21 bulan Zulhijjah, 15 tahun lepas. Maknanya waktu-waktu ni, waktu-waktu dekat-dekat bulan Zulhijjah ni, waktu ayah saya sakit teruk ni. Kalau flashback semula. Jadi kalau saya ingat waktu-waktu 15 tahun lepas, sedihlah. Waktu tu alhamdulillah saya belum dipostingkan di Johor. Saya duduk kat Kelantan. Dah jadi ustaz dah, tapi mengajar kat Kelantan. Mengajar kat Kelantan, waktu itulah kita tengok pentingnya seorang anak untuk bantu ayah dia. Nak wudukkan, kemudian ayah nak semayang. Waktu tu ayah saya dah tak ingat lah. Dia tahu semayang je, dia tak tahu kaifiat macam mana. Nak rokok ke, nak sujud ke, tak tahu. Sayalah, Allahu Akbar, ajar Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayah pun Bismillahirrahmanirrahim, sampai habis, waladhalin, dia pun waladhalin, amin. Dia tak tahu nak buat apa, dia diam.
Saya pun pegang kepala dia. Waktu tu Ismail sambil duduk kan, pegang kepala dia, saya tundukkan sikit. Rokok ayah. Ha, saya pun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kan. Ha, kemudian betulkan kepala dia. Sami'allahu liman hamidah. Saya cakap dia ikut. Saya cakap dia ikut. Ha. Yang penting kita kena pastikan dia tak tinggal solat. Sebab itulah waktu terakhir dia nak jumpa Allah Taala. Kalau anak tak bantu, siapa lagi nak bantu? Kalau Nabi Ismail, Nabi Ismail alaihi salam dianggap anak soleh kerana dia bantu Nabi Ibrahim taat perintah Allah. Kalau kita nak jadi anak soleh juga tuan-tuan, kita kena bantu ibu bapa kita untuk taat perintah Allah, terutamanya waktu dia sakit. Ha, waktu dia sakit kita kena bantu betul-betul supaya dia dapat pergi bertemu Allah dalam keadaan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita anak-anak kita, kita kena didik, kena bagi tahu satu persatu secara jelas. Saya ingat almarhum ayah saya waktu mula-mula dia nak jamak. Orang sakit ni boleh jamak kan? Dia nak jamak. Dia minta saya, dia kata, "Rifki, boleh tak ayah nak jamak solat ni? Dah teruk dah ni." Saya kata, "Boleh ayah. Boleh. Betul ke boleh?" Saya kata, "Boleh." Ayah saya kata, "Bawa kitab." Tak puas hati, bawa kitab. Saya masih ingat, saya pergi ambil kitab, saya baca depan ayah saya. Kitab Arab. Baca. Dalam keadaan saya baca kitab Arab tu, saya masih lagi takut untuk baca baris depan dia. Sebab saya belajar bahasa Arab dengan dia, kalau salah baris, dia tegur. Bahasa Arab ni kalau kita baca salah baris, baris depan, kita baca baris atas, dia tegur. Saya baca dengan penuh takut, walau padahal dia dah sakit dah. Dia tak marah dah. Saya baca, kemudian saya terjemah. Lepas saya baca, saya terjemah tu, barulah dia angguk. Ha, boleh, maknanya. Ha, barulah kita jamakkan solat kerana sakit. Maknanya kita bantu sehabis-habisnya untuk kita ambil sunnah Nabi Ismail AS yang membantu ayahnya Nabi Ibrahim AS untuk taat perintah Allah. Jadi anak-anak soleh, insyaAllah anak-anak kita anak-anak soleh, berdoa amin ya Rabbal Alamin. Kita harap waktu kita sakit satu hari nanti, kita tak tahulah, anak-anak kita lah yang akan bantu kita untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada seorang bapa meninggal dunia, seorang anak telefon saya. Dia kata, "Ustaz, apa yang perlu saya buat? Ayah saya meninggal dunia." Saya kata, "Pertama, ayah awak pergi haji belum?" "Belum." "Belum kena upah haji. Awak bagi anak yang taat, anak yang soleh, kena usaha untuk taat perintah Allah. Awak kena upah haji. Itu nombor satu. Jangan kena sibuk nak ambil harta dulu." Ini nak apa nama? Dia tanya saya, "Habis nak cari yang mana?" "Ada yang 1,500. Saya kata, "Cari yang paling mahal. Paling mahal yang awak confirm memang dia buat sungguh. Kalau murah-murah ni takut-takut tak buat. Yang confirm buat. Kalau boleh, kalau ada saudara awak duduk luar negara tu, awak bagi duit kat mereka. Suruh dia buat haji." Almarhum ayah saya meninggal muda, tak sempat nak buat haji. Jadi saya bagi duit kepada sepupu saya yang duduk kat Mesir. Sepupu saya belajar kat Mesir pada waktu tu. Saya telefon kat dia, "Tolong buat haji kepada almarhum bapak saudara awak." "Saya nak buat tak boleh sebab saya tak buat haji lagi." "Awak dah pergi haji tahun lepas." "Okey, saya bagi pada awak duit untuk awak pergi ke Mekah. Tak apa, kalau upah haji kat Malaysia 1,500 je. Tapi sebab awak dah bersih, tapi saya nak puas hati, biar awak yang buat. Sebab bapak saudara awak." Sepupu saya ketika nak pergi tu, dia telefon. Dia kata, "Rifki, aku buat haji pada diri aku, aku tak rasa seberat ini." Dia telefon saya, dia minta izin, nak pergi buat haji pada Pak Usu ni. "Tapi Rifki, tolong doakan. Aku buat haji kepada diri aku, aku tak rasa seberat ini untuk aku buat haji. Sebab aku buat haji pada bapak saudara aku ni, aku rasa berat. Faham, rasa berat. Rasa tanggungjawab. Dengan apa yang aku buat kepada diri aku tu, aku rasa lagi berat. Lagi berat nak buat pada bapak saudara aku." Saya kata, "Kalau awak rasa lagi berat nak buat pada bapak saudara awak, saya syukur banyak-banyak sebab awak akan buat sehabis-habis baik." Boleh faham? Bukan semata-mata duit. Bukan semata-mata upah duit. Tak apalah, awak akan buat sebaik-baiknya untuk almarhum ayah saya. Saya izinkan pergi buat sekarang.
Ha, maknanya kita kena usaha cari. Ini tak. Bergaduh adik-beradik. Ha, syarikat ni 2,000. Syarikat ni 1,500. Ambil yang 1,500 lah. Cari mana lebih murah. Saya telefon anak murid saya di Madinah Al-Munawwarah. Saya kata untuk confirm buat berapa sebenarnya. Dia kata kena bagi kat Ana. Confirm buat dia. Ana bukan cakap tajuk. Ana bukan cakap tajuk harga. Ana cakap confirm. Berapa kalau hantar kat Madinah nak pergi Mekah? Oh, mahal lah sikit sebab Madinah nak pergi Mekah. 4,000 dia. Yang murah-murah 1,500 ni. Ana malah komen. Ana pun tak buat apa nak. Eh, susah dia kata. Ha, dia kata gitu je. Murid saya yang berada di Madinatul Munawwarah. Jadi kalau nak confirm, telefon sendiri. Pelajar-pelajar kita yang ada kat negara sana, kita sendiri berurusan dengan mereka. Lagi confirm. Lagi confirm. Ha, jadi ini haji untuk ayah kita. Dan kita bukan guna duit kita pun. Kita guna duit dia. Betul tak? Dia bila dia meninggal, dia tinggalkan harta. Sebelum kita nak bagi harta, kita kena selesaikan haji dia. Kalau dia tak haji lagi. Jadi kena usaha, kena buat yang paling-paling puas hati. Ini cari yang paling-paling murah. Ha, ni masalah. Cari paling murah kerana apa? Kerana nanti duit lebih, ha, jadi faraid, ha, lagi banyak kita dapat. Patut cari yang paling confirm. Orang telefon saya kata, awak kena cari yang paling confirm. Kena, tak apa. Saya boleh hubungi anak murid saya kat Madinah. Yang kapal Quran dulu, duduk kat Madinah, geng-geng dia. Ha, dia akan buat. Yang ni confirm. Ha, sebab kita cakap sendiri dengan orang yang buat. Ha, jadi nak bagi tahu, ha, anak yang soleh, dia akan usaha untuk bagi yang paling berkualiti untuk ibu dan ayah dia. Ha, ni, ini pesanan saya. Sebab musim ni musim haji kan? Ha, baik. Okey. Seterusnya, Nabi Ibrahim AS sembelih, tapi Allah Ta'ala ganti dengan kibas. Yang ni cerita panjang lah, yang tuan-puan boleh tahu tentang cerita ni. Baik, bila diganti dengan kibas, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, inna kadhalika najzil muhsinin. Kami tetap bagi pahala kepada orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat belakang tu, watarakna alaihi fil akhirin. Maksud watarakna alaihi fil akhirin, dan kami kekalkan sebutan baik kamu wahai Ibrahim untuk generasi selepas. Sebab antara doa Nabi Ibrahim ialah waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Doa Nabi Ibrahim, waj'alni, kau jadikan untuk aku ni lisana sidqin fil akhirin, nama yang harum lagi baik untuk umat selepas aku. Maknanya kalau aku dah mati pun orang masih lagi ingat aku. Orang sebut aku tentang nama-nama kebaikan untuk aku. Maka antara sebab Nabi Ibrahim disebut tentang kebaikan, Allah Ta'ala sebut watarakna alaihi fil akhirin, dan aku biarkan, aku kekalkan nama baik itu sehingga disebut oleh orang-orang yang selepas kamu kerana perbuatan kamu, iaitu perbuatan sembelih anak kamu. Jadi benar tuan-puan, setiap kali musim Aidil Adha, kita akan sebut nama manis, nama harum Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail AS. Kerana dia sanggup taat perintah Allah walaupun terpaksa sembelih anak sendiri. Kita ni tuan-puan, untuk taat perintah Allah, Allah tak arah suruh sembelih anak sendiri. Tak ada. Arahan Allah kepada kita, arahan yang simple. Hanya suruh sembelih nafsu je. Sembelih nafsu tidur supaya boleh bangun datang masjid. Sembelih nafsu kedekut supaya boleh sedekah. Tu je. Tak adalah Allah Ta'ala suruh kita sembelih anak. Tak ada. Suruh sembelih benda yang biasa-biasa je. Simple je. Untuk kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui tentang tahap keimanan kita. Kalau Allah suruh kita sembelih anak, oh nah ya gitu. Memang confirm tak buat lah. Tapi Allah Ta'ala suruh kita sembelih nafsu kita. Apa? Ha, sembelih nafsu tidur. So dapatlah datang kuliah. Sembelih nafsu apa lama? Nafsu kedekut. So dapatlah sedekah. Itu je yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita buat untuk kita dapat korban. Apa itu korban? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna korban. Kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Itu yang kedua, sirah. Saya nak sebut. Yang ketiga saya nak sebut, kelebihan korban yang besar antaranya Allah nak hapus
seluruh dosa, dan Allah nak bebaskan kita daripada api neraka. Kelebihan pertama, kelebihan pertama, Allah nak hapuskan dosa. Yang kedua, Allah nak bebaskan daripada api neraka. Dan dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, tapi hadis dhaif, Nabi kata likulli sya'ratin hasanah, bagi setiap bulu tu Allah Ta'ala nak kira dapat pahala. Tapi hadis ni hadis dhaif. Maknanya setiap bulu tu, bulu binatang tu, Allah nak bagi ganjaran pahala. Satu bulu, satu pahala. Tuan-tuan boleh bayangkan banyak mana pahala. Ha, tapi status hadis ni hadis dhaif. Saya beritahu awal. Baik. Yang Allah Ta'ala nak terbebas diri kita daripada api neraka. Mana satu padang penuh, Allah bebaskan daripada api neraka. Buktinya, buktinya Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," apabila kamu tengok anak bulan Zulhijjah, maknanya dah masuk satu Zulhijjah. "Wa arada ahadukum ayyudhiya," dan kamu pula bertekad untuk berkorban, "fala yamassanna ahadukum ash'arahu wa afarahu," maka jangan lagi kamu potong kuku dan jangan lagi kamu potong rambut dan juga bulu-bulu. Apa maksud dia? Bila masuk satu Zulhijjah, insya-Allah hari Selasa ni kot. Bila masuk satu Zulhijjah, hari Selasa ni, dan kita sudah bertekad untuk berkorban, dengan makna kita dah letak nama, dah bayar dah, dan nak korban dah. Maka bila masuk satu Zulhijjah, jangan lagi kamu potong kuku, jangan lagi kamu potong rambut, dan jangan kamu apa nama potong apa-apa bulu pada diri kamu. Baik. Kenapa Nabi larang? Soalannya kenapa Nabi larang? Ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama, litashabbuh bil muhrim, dia kata. Untuk tiru orang ihram. Orang berihram kan tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Maka kalau orang ihram buat haji, dia tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Kita yang nak korban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu pandangan yang pertama. Tapi pandangan ini ada ulama yang bangkang. Ulama kata, kalau nak tiru orang yang berihram, bukan setakat tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, bersama dengan isteri pun tak boleh, pakai minyak wangi pun tak boleh. Oleh kerana itu, itu bukan hikmatnya, kata Imam Nawawi. Bukan itu hikmatnya. Walaupun ada ulama sebut macam tu, Imam Nawawi kata tak, bukan itu hikmatnya. Imam Nawawi pun cakap, wal hikmatu fin nahyi, dan hikmat dalam larangan potong rambut, potong kuku. Apa hikmatnya? Ayyabqa kamilul ajza'i liyu'taqa minan nar, supaya kekal seluruh juzuk-juzuk badan kita ini sehingga sampai 10 Zulhijjah untuk dibebaskan daripada api neraka. Orang yang korban ni Allah nak bebaskan seluruh badan dia daripada api neraka. Jadi kalau dia potong kuku 3 hari bulan, katakan dia potong rambut 3 hari bulan Zulhijjah, nanti kuku ni tak puas hati, kuku ni kata, kenapa kau tak tahan untuk potong aku lepas kau sembelih, sembelih korban? Kenapa? Sebab badan kau terbebas daripada api neraka, aku pun nak bebas sama. Kenapa kau potong awal? Rambut pun cakap gitu, kenapa kau potong aku? Patut potong selepas 10 hari bulan, supaya aku dapat terbebas daripada api neraka. Kenapa? Kerana badan kamu sudah terbebas, tapi sebab kau potong aku awal, so rambut ni kata aku terlepas, tak terbebas juga. Jadi Imam Nawawi kata hikmahnya nak supaya seluruh badan ni memang dibebaskan betul-betul daripada api neraka, kerana waktu sebelih itulah Allah nak bebaskan seluruh badan kita daripada api neraka. Jadi kalau nak potong, nah potong hari ni, potong esok boleh, Isnin boleh, masuk satu Zulhijjah makruh potong, tak boleh potong dah. Sebab tu saya pernah jumpa dengan Ustaz Halim Shah. Satu tahun tu saya tengok janggut dia panjang lain macam. Janggut dia panjang lain macam lah. Saya kata, "Lim, kenapa nampak lain macam je panjang?" Oh, dia kata, "Tengok-tengok dah satu Zulhijjah dia." Tengok-tengok, Allah dah satu Zulhijjah. Dia nak potong sebelum satu Zulhijjah, nak potong 30 Zulkaedah. Tapi tengok-tengok je kalender, Allah dah satu Zulhijjah. Jadi dia pun biarkan lah. Biar jadi panjang lah. Jadi panjang nak sampai 10 hari bulan. Oh, saya kata, "Tak potong?" "Tak boleh, tak nak potong. Sebab Nabi tak bagi potong. Aku tak potong walaupun makruh.
makruh, bukan haram, tapi tak betul. Haraknya terbebas seluruh badan daripada api neraka. Sebab apa Ustaz Ali macam tu? Sebab dia ada ilmu. Sebab dia buat korban dengan ilmu. Ha. Dan korban ni hukumnya sunat kifayah. Sunat kifayah maksud dia, seorang buat, semua dapat. Maknanya kalau kita sembelih ketua keluarga, katakanlah saya Muhammad Rifqi sembelih, so yang dapat, isteri saya dapat juga, anak-anak saya dapat juga. Jadi kena pesan kepada anak dan isteri, jangan potong kuku, jangan potong rambut, sebab dia pun tumpang kita punya kan. Jangan pula dia awak potong boleh, jangan. Sebab kita nak semua keluarga kita terbebas daripada api neraka. Hukumnya sunat kifayah. Kalau kita buat, semua anak-anak boleh dalam satu keluarga. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sembelih korban, Nabi kata, ini adalah korbanku dan juga ahli keluargaku. Jadi yang Habib-Habib, Habaib-Habaib tu keturunan Nabi SAW, mereka ini dapat pahala sebab dia adalah keturunan Nabi. Yang Nabi dulu waktu sembelih, Nabi cakap, korbanku dan ahli keluargaku. Untunglah apa nama saudara-saudara ataupun habaib-habaib keturunan Nabi ni, sebab ia dapat khusus sembelihan daripada Nabi SAW. Jadi kita tak dapat? Tak. Nabi sembelih pula seekor lagi, Nabi kata, ini untukku dan umatku. So kita dapat juga. Dapat juga. Sebab apa? Nabi sembelih yang kedua, ini untukku dan umatku. Maknanya secara mudahnya, kita ni pernah diterima korban kita, pernah diterima. Sebab siapa, siapa, siapa korban? Nabi SAW korban untuk kita, termasuk kita. Jadi kita waktu-waktu korban tu pun samalah. Ketika sembelih korban tu, ini adalah korbanku dan juga untuk ahli keluarga ku. Kena cakap gitulah waktu niat tu. Baik. Jadi ahli keluarga kita, pesan kepada dia, kalau nak potong kuku, potong rambut, potonglah sebelum daripada satu Zulhijjah. Baik. Okey. Dan yang terakhir yang saya nak sebut, yang terakhir, kita akan menghadapi satu waktu, jangka waktu hari yang amat-amat Allah suka kita buat amal ibadat. Nabi bersabda, sabdaan Nabi ini mentafsirkan ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, demi malam-malam yang 10, Allah bersumpah, wasyafi, demi genap, demi nombor genap, wal watri, demi nombor ganjil. Imam Ahmad bin Hanbal kata, malam-malam yang 10 maksud dia satu Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu dia panggil sumpah Allah dengan layalin ashr. Wasyafi, demi yang genap, genap tu 10 Zulhijjah. Wal watri, demi yang ganjil, ganjil tu 9 Zulhijjah, hari Arafah. Maknanya Allah bersumpah dengan tiga perkataan, layalin ashr, asyafi, wal watri, semuanya terkandung dalam 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Apa kelebihannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari pun al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari pun yang Allah paling suka kita buat amalan lebih daripada hari 10, start 1 sampai 10. Maknanya dalam setahun, waktu paling Allah suka kita buat amal bila? 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini kelebihan 1 sampai 10. Allah paling suka hambanya buat amal, tingkatkan amal ibadat kepada Allah bila? Tarikhnya, waktunya 1 sampai 10. So kita akan hadapi 1 sampai 10 ni mula bila? Mula hari Selasa ni, insya-Allah. Itu satu hari bulan. So malam Selasa tu malam yang sepatutnya kita buat amal banyak. Kenapa? Kita berada dalam lingkungan waktu yang paling Allah suka. Dan waktu Allah suka sampai Allah nak ampun dosa 2 tahun. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah.
Rasulullah ditanya tentang kelebihan puasa Arafah, puasa 9 hari bulan. Nabi bersabda, yukaffirus sanataini, Allah Taala akan ampunkan dosa 2 tahun. Maksudnya kita puasa 9 Zulhijjah ni, iaitu hari Khamis, hari sebelum Aidil Adha, Allah ampun dosa 1438, dan Allah berkenan untuk ampun dosa 1439. Satu riwayat lagi, yukaffirus sanatan lati qablaha, dia nak ampun dosa setahun sebelumnya. Maknanya ini kelebihan orang puasa sunat Arafah. Untuk orang perempuan, kalau nak qadha puasa, qadha lah hari tu. Qadha hari tu dia dapat 3. Pertama, puasa qadha dia dapat. Yang kedua, puasa Arafah dia dapat. Dan yang ketiga, puasa sunat Khamis pun dia dapat. Jadi dia tanya, ustaz, niatnya macam mana? Orang perempuan tanya, niatnya macam mana? Niat saja aku puasa qadha kerana Allah Ta'ala. Puasa qadha cukup lah. Nanti dia tanya pula, ustaz, kalau niat merangkap, niat merangkap saja aku puasa qadha, merangkap puasa sunat Arafah, merangkap puasa sunat Khamis kerana Allah Ta'ala, boleh ke tak boleh? Gini tuan-puan, kaedah senang je dalam kitab fiqah. Kaedah kitab fiqah dia kata, idza jtama'a amrani min jinsin wahid wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala 'ala al-akhari ghaliban. Apabila berhimpun dua perkara daripada jenis yang sama dan tidak ada apa nama berbeza tujuannya, maka biasanya dia boleh tumpangkan yang lain. Contoh, puasa qadha, puasa qadha pada sunat hari Arafah, maka qadha boleh tarik sunat Arafah. So dia dapat pahala sunat. Macam mana ustaz? Tak faham lagi. Contoh, contoh yang kedua, mandi wajib pagi Jumaat. Cerita mandi wajib baru faham . Malam Jumaat bersama dengan isteri. Pagi esoknya bangun, niatnya saja aku angkat hadap sah, mandi wajib kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebab dia mandi pagi tu, dia niat mandi wajib, tapi dah masuk sama mandi sunat Jumaat. Dapat sama. Tak perlu niat merangkap-rangkap, tak perlu. Hey, kalau nak merangkap juga, contoh seterusnya. Contoh seterusnya, tuan puan masuk masjid. Cara tuan puan nak hormat masjid, tuan puan kena sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Betul? Masuk-masuk masjid, orang dah semayang subuh dah pagi tadi. Dia dah tak lewat pagi tadi. Dah semayang subuh dah. Bila orang dah semayang subuh, tuan puan semayang Allahu Akbar, tuan puan niat apa? Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tu naik kerana Allah Ta'ala. Walaupun tuan-puan semayang subuh, sunat tahiyat masjid dah menyusup masuk automatik. Ke tuan, so saya tanya, selama ni tuan-puan buat, tuan-puan pernah tak niat merangkak? Tahiyat masjid belum lagi, Allah saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tu naik, merangkap tahiyatul masjid makmum. Ada? Tak pernah tuan-puan buat macam tu. Tapi walau tak buat, tak pernah tuan-puan buat macam tu, pahala tahiyat masjid menyusup masuk. Kerana apa? Kerana yang besar boleh tumpangkan yang kecil. Boleh faham? Tapi kalau tuan puan pada sunat Aidil Adha, sunat apa nama? Sunat Arafah ni, orang perempuan dia niat saja aku puasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala, so yang qadha tak lepas. Kalau dia ada 8 hari, tinggal 8 lagi. Tak lepas yang qadha. Kenapa tak lepas? Sebab dia niat sunat. Sunat tak boleh tarik yang fardu masuk. Al-fardu la yuta'adda biniyatin nafli. Benda sunat tak, benda fardu tidak dapat terhasil dengan niat sunat. Boleh jelas? So niat satu je lah. Saja aku puasa qadha, InsyaAllah yang lain akan menyusup masuk. Yang sunat, sunat apa, sunat Khamis pun masuk. Sunat apa nama, sunat Arafah pun masuk. Pahalanya, pahalanya Allah nak ampun dosa 2 tahun tuan-puan. Rugi kalau tak puasa hari tu. Okey. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis, tapi hadis ni ada dhaif. Man ahya lailatayil 'id
barang siapa yang menghidupkan dua malam raya. Dua malam raya. Malam pertama Aidilfitri, yang kedua malam Aidiladha. Lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hati dia. Yauma tamutul qulub, di hari hati orang lain mati. Maknanya hati dia akan hidup sampai bila-bila. Nak meninggal dunia pun hati dia tak lalai, tetap ingat Allah Ta'ala. Antaranya bila dia hidupkan malam Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Dan Al-Imam Ash-Syafi'i dalam kitab Al-Umm ada sebut, wa yustajabu du'a fi khamsi layal. Doa amat-amat dimakbulkan oleh Allah pada lima malam. Lima malam ni Allah Ta'ala makbul doa. Paling makbul. Yang pertama, Lailatul Fitri, malam raya Aidil Fitri. Yang kedua, Lailatul Adha, malam raya Aidil Adha. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Jumu'ah, malam Jumaat. Yang kelima, Lailati awwali lailatin min Rajab. Awwalu lailatin min Rajab, iaitu malam pertama bulan Rajab. Lima malam ni malam yang paling diharapkan Allah Ta'ala makbul doa. Jadi kita akan dapat pada raya akan datang, kita dapat malam Aidil Adha yang apa nama, sekali dengan malam Jumaat. Aidil Adha tu kena sekali dengan Jumaat. Maka pada malam tersebut kita hiasilah dengan takbir, kita hidupkan malam tersebut dan kita banyakkan berdoa. Ha, jadi antara 1 sampai 10 ni amalan yang perlu kita buat, kena upgrade amalan kita, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir dan banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, kalau tuan-puan nak kongsi doa ke, nak sama-sama berdoa, contoh doa-doa daripada ayat Quranul Karim. Ramai orang tanya saya, ustaz, apa nama, nak doa tolong bagi saya doa. Saya suka kalau orang bagi saya doa, saya bagi doa-doa Quran. Ada seorang alim datang kat Mutiara Dini, saya dengan Ustaz Arif Jasiman waktu tu pergi jumpa. Alim ni doaan, kata Ustaz Arif, tolong ajarkan kepada saya satu doa. Kita harap dia bila ajarkan doa-doa yang nak ambil daripada mana-mana, dijawab apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dia ajar yang tu. Padahal kita reti lama dah yang tu. Tapi nak beritahu dia ajar yang power tu. Ha, jadi Alhamdulillah, kita pun terima lah. Jadi maknanya, antara doa paling power adalah doa daripada ayat Quran. Selain pada doa Nabi, antaranya doa daripada ayat Quran. Sebab doa ayat Quran ni, doa dah satu, ayat Quran lah pula. Dan dalam Al-Quran ni ada 55 mengikut himpunan Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, ada 55 doa ayat Quran. Ya Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana taqabbal minna, Rabbana Rabbana, itulah. Kalau kita boleh baca antara awal Zulhijjah sampai malam Zulhijjah, seluruh Rabbana yang ada dalam Quran, alangkah baiknya, sebab kita dapat pahala baca Quran dan dapat pahala doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau baca Quran, kalau baca doa tu, kalau tak faham pun tetap kita dapat pahala sebab kita baca Quran. Kalau tak faham, tapi baiknya fahamlah supaya kita tahu kita minta apa. Sebab ada, saya pernah jumpa seorang imam, minta maaf nak sebut, tak apa saya tak sebut nama dia, tapi bukan imam BBU. Dia doa, saya semayang belakang dia. Dia doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Saya pun amin. Amin lah, sebab betul lah. Rabbana hablana. Okey, betul. Amin. Sampai dia baca, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Yang ni tak kena ni. Sebab tu bukan doa tu. Yang tu cerita lain. Cerita apa? Cerita orang tengok neraka ke akhirat. Allah Ta'ala kata, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau tengok orang duduk depan neraka, dia tunduk menyesal sebab nak masuk neraka. Bila menyesal nak masuk neraka, dia kata apa depan Allah? Rabbana absarna. Ya Allah, kami tengok dah neraka. Wa sami'na, kami dengar dah seksanya api neraka ni.
Farji'na, ya Allah, hantar kami balik semula ke dunia. Na'mal salihah, kami nak buat benda soleh, ya Allah. Inna muqinun, kami yakin dah. Doa ke tu? Jadi dia masuk juga doa dia. Rabbana abasarna, ya Allah, aku tengok dah neraka. Bila masa aku tengok neraka, letak bawah tadi tangan. Kenapa imam tu doa macam tu? Kerana imam tu tengok Rabbana aja doa belaka. Boleh faham? Kenapa? Kerana imam tak faham. Makmum pun amin, makmum lain. Amin semata. Dia tak faham. Oleh kerana tu, tuan-puan, saya ambil inisiatif lah. Moga-moga pahala dapat kepada almarhum datuk saya yang tulis doa satu-satu tu. Saya tulis semula. Saya type semula. Seluruh doa yang ada tu, seluruh doa dalam ayat Quran, Rabbana apa Rabbana tu, yang 55 tu, saya tulis, saya type sebelah ni doa, sebelah ni terjemah. Supaya tuan-puan faham. Bila tuan-puan baca, tuan-puan tengok. Ha, sini, Rabbana amanna bima anzalta, tuan-puan tengok sini, wahai Tuhan kami. Ha, saya letak mudah untuk memudahkan tuan-puan. Ha, dan adalah kat kereta saya tu, kalau tuan-puan nak miliki, nak baca malam raya ke, nak baca waktu-waktu ni ke, nak hadiah ke, pada siapa-siapa tuan-puan boleh miliki. Harganya RM5. Ha, tak boleh jual mahal-mahal buku ni, memang tak laku geng-geng ni. Saya tahu lah. Tahu, tak apalah. Bukan nak untung sangat kita. Berapalah kalau kira untungnya? Tak adalah. Banyak untung, tapi yang penting tuan-puan miliki dan tuan-puan baca. Tu yang penting. Saya tulis di mukaddimah ni, saya kata apa? Saya tulis, saya kata, saya panjatkan setinggi-tinggi doa rahmat khusus kepada almarhum datuk saya, Tuan Guru Haji Walung bin Haji Osman. Tulisan tangan beliau menyusun doa-doa daripada Al-Quran, saya taipkan semula. Waktu dia hidup dulu, dia tulis semula. Dia tulis dengan tangan. Saya taip semula dan saya terjemahkan. Paling saya harapkan agar jariah ini kekal buat almarhum sebagai pahala berterusan, tanda kasih sayang seorang cucu yang amat banyak menumpang doa-doa soleh datuk ni. Maknanya kalau saya menjadi soleh lah, kalau anak saya soleh lah, kalau cucu saya soleh lah, antara sebab kesolehan kita adalah kerana kita tumpang doa orang tua. Kita tumpang doa datuk kita, soleh lah kita. Tapi bila datuk kita berdoa untuk kita soleh, takkan kita tak nak bantu dia. Saya duk fikir, saya pun carilah tulisan tangan almarhum datuk. Saya pun taik semula, saya sebarkan. Walaupun dengan harga RM5, harapnya jadi jariah berkekalan untuk datuk saya. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan Allah Ta'ala jaga harta. Kan Nabi Khaidir dengan Nabi Musa jalan. Sampai satu tempat, ada apa nama, ada dinding, kan Nabi Khidir baiki dinding tu. Bila Nabi Khidir baiki dinding tu, Nabi Musa tegur, kenapa baiki dinding? Patut ambil upah lah. Kan dia dah ada perjanjian, jangan tanya. Kalau tanya, kena berpisah. Kan, dah kau tanya tiga soalan, kata Nabi Khidir, dah kau tanya tiga soalan, kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, aku nak tafsirkan satu persatu kenapa aku buat macam tu. Dan Allah Ta'ala cerita, wa ammal jidar, adapun dinding yang aku baiki tu, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, maka sebenarnya untuk jaga dua orang anak yatim. Kenapa? Wa kana tahtahu kanzul lahuma, kerana di bawah dinding tu, tembok tu, ada harta karun kepunyaan anak, so, anak yatim. Aku jaga, Allah suruh aku jaga, takut nanti tumbang dinding ni, tembok ni, orang nampak harta tu. Maka aku betulkan, kemaskan, kukuhkan supaya orang tak tahu bawah tu ada harta. Kenapa aku jaga harta dia? Kenapa Allah suruh jaga harta dia? Allah Ta'ala sebut, wa kana abuhuma salihah. Allah suruh jaga hartanya sebab bapak dia soleh. Ulama tafsir antaranya Syekh Wahab Az-Zuhaili kata, sebenarnya bapak yang soleh itu ialah Al-Abu Sabi', bapak yang ketujuh. Bapak yang ketujuh soleh, Allah jaga keturunan sampai anak dia, cucu dia yang ketujuh ni, Allah tetap jaga. Nampak tak? Makna kalaulah kita soleh, kita kena ingat, mungkin soleh kita ni sebabkan
Bapak kita doa baik, datuk kita doa